وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم yakumu waladi alladhi umruhu khamsa sanawatin alladhi umruhu khamsa sanawatin biigdabi kathiran aku punya anak usianya lima tahun namun anak ini selalu membuat aku marah fafi yaumi minal ayyam satu hari la'antuhu aku laknat dia summa nadimtu ba'da dhalik kathiran Kemudian setelah itu aku menyesal, sangat menyesal. Summa astaghfartu lil summa Allah wa subhanahu wa ta'ala. Lalu aku pun istighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. af'al? Lantas apa yang harus aku lakukan? Hal alaiya sadaqatun aw siyamun? Apakah aku ketika aku mohon ampun pada Allah dari perbuatan ini yang telah yaitu perbuatan yang telah melaknat anakku sendiri. Ya, aku istighfar, aku taubat. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus bersedekah ataukah aku harus berpuasa? Auyak fi istighfaru wa taubah ataukah cukup dengan istighfar dan taubat saja? Afiduna afadakumullah. Jawabnya yaitu ini jawaban oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa Islami dalam fatwa Islami beliau mengatakan la ya juzu la muayyan tidak boleh melaknat orang tertentu sawaul insanu awil haywanu aw ghairu dalik baik dia itu manusia hewan ataupun yang lainnya wala siyama Ida... idza idza la'anal insan ahadan apalagi kalau seorang manusia melaknat orang lain min auladihi apalagi kalau seorang itu melaknat anaknya sendiri min ikhwanihi ataupun salah seorang saudaranya min ahlihi atau salah seorang dari keluarganya fa inna la'an yakunu sesungguhnya laknat itu sama artinya dia itu sedang memutus tali silaturahmi wa uquq atau tindak kedurhakaan wa ala man fa'ala dzalik ilallah bagi mereka yang melakukan itu hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wa man taba fa yatubu alaihi wallahu muafiq. barang siapa yang bertaubat kepada Allah Allah akan menerima taubatnya. Allahlah yang memberi taufik. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum uh, seperti yang kajian laut lain kita bahas bahwasanya ya tidak boleh seorang itu melaknat, mencaci maki ya anak-anaknya. Namun apabila itu sudah terjadi, maka hendaklah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang dalam syariat kita tidak boleh melaknat apalagi dia adalah apalagi itu merupakan yang dilaknat adalah salah seorang dari anak kita sendiri yang lalu telah kita bahas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berdoa buruk ya berdoa buruk untuk anak-anak berdoa buruk untuk kendaraan atau berdoa buruk untuk diri sendiri ya itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian ikhwah dan melaknat itu itu merupakan salah satu jenis daripada doa buruk dia adalah doa agar agar seorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itulah makna daripada laknat oleh karena itu apabila seorang melaknat anaknya berarti dia sedang mendoakan buruk terhadap anak-anaknya. Rasulullah SAW mengatakan la tad'u ala anfusikum wa ala amwalikum wa ala auladikum. Janganlah kamu melaknat, janganlah kamu uh, berdoa buruk terhadap dirimu, hartamu dan anak-anakmu. Demikian ikhwah dan ini termasuk uh, satu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bagi seorang pendidik, apalagi orang tua, ya, orang tua, ya, ataupun uh, suami, ataupun istri yang memiliki anak, maka tidak boleh bagi mereka untuk melaknat anaknya. Kalau dia sempat melakukan itu dikarenakan emosi, maka hendaklah dia segera bertobat kepada Allah SWT.